Ternyata anak perusahaan PT Titan Infra Energi di Muara Enim sedang memperkuat infrastruktur. PT Titan Infra Energi fokus pada pengembangan infrastruktur energi di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2005, perusahaan ini berhasil mengembangkan berbagai layanan infrastruktur dan logistik yang mendukung kegiatan energi, terutama di bagian selatan Pulau Sumatera. Dalam upaya untuk mengoptimalkan rantai nilai industri energi, PT Titan Infra Energi menyediakan beragam jasa mulai dari infrastruktur tambang, jalur pengangkutan, hingga pelabuhan khusus batu bara, dengan adanya layanan infrastruktur yang terintegrasi dengan baik. Perusahaan ini mampu memenuhi kebutuhan energi baik di tingkat nasional maupun global. Salah satu anak perusahaan yang perlu mendapat sorotan adalah PT Bara Anugrah Sejahtera BAS. Sebagai perusahaan tambang yang terpercaya, PT Bara Anugrah Sejahtera BAS adalah produsen batu bara tingkat menengah yang beroperasi di Sumatera Selatan. Sebagai anak perusahaan dari Titan Group, BAS telah membangun reputasi sebagai salah satu produsen batu bara terkemuka yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip ramah lingkungan. Berdasarkan laporan JASC tahun 2019, PT Bara Anugrah Sejahtera memiliki jumlah sumber daya batu bara sebesar 185 juta ton dan cadangan batu bara sebesar 45,7 juta ton. Angka ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki oleh perusahaan dalam memenuhi kebutuhan energi di Indonesia. Dengan sumber daya yang melimpah, BAS mampu menjaga kelangsungan pasokan batu bara yang stabil dan konsisten bagi pelanggan di berbagai sektor industri. Sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk membangun masa depan energi yang berkelanjutan, Titan Group terus meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur yang disediakan.